biarkanlah gajah itu bertumbuh dan berkembang di mana dia dalam situasi yang bahagia. Nah, saya lihat bahagia itu. Oleh karena itu, orang di sekitar kita, Pak Faisal dengan Pak Dodi, dengan keluarga besar harus mendukung ini. Karena usianya baru 1,5 tahun. Itu satu kondisi yang saya lihat hasil visitasi saya. Oleh karena itu, kami merekomendasikan di mana itu enjoy dan berada dan senang. Mari kita semua dukung, termasuk secara khusus keluarga terdekat dari kedua pihak. Begitu Pak Faisal ya tadi ya. Yang berikut saya kira ini kan ada persoalan-persoalan tentunya Pak Faisal ini dengan Pak Dodi itu juga adalah itu cucunya. Tidak ada alasan untuk tidak mencintai cucunya. Tetapi untuk bertumbuh dan berkembang, kemungkinan nanti adalah Pak Faisal bisa mengajukan namanya perwalian. Bukan pengasuhan ya, berbeda. Jadi kalau perwalian itu tentu tidak menutup akses kepada Pak Faisal dengan Pak Dodi sebagai orang yang berbesar. Tetapi Komnas Perlindungan Anak dalam konteks itu tidak setuju untuk diatur di dalam perwalian itu 3 hari di tempat Faisal, 3 hari di tempat Pak Dodi. Bukan begitu. Tetapi melakukan atau perwalian bersama. Bang, bagaimana kalau misalnya Pak Dodi sendiri menunjuk orang lain sebagai mediator nih, Bang? Ya silakan, nggak apa-apa. Tapi kita tetap melibatkan lembaganya. Bang Haris. Silakan. Artinya Komnas Perlindungan Anak akan tetap dilibatkan? Betul. Dari tadi kita sudah sepakat sama Pak Faisal bahwa siapapun pada saat upaya mediasi kita akan melibatkan beliau. Okay. Seperti saya sampaikan ke Pak Faisal bahwa kita kalau misalnya memang ada laporan, laporan itu berjalan dan buktinya cukup, saksinya cukup, kita sebagai warga negara hukum, warga negara Indonesia yang menghormati hukum, kita akan mengikuti proses hukum. Tapi di situ pada saat berproses pasti kan ada juga mediasi. Tapi kalau misalnya memang ternyata proses itu berjalan dan memang ada bukti, kita siap ya Pak, kita siap. Dan jangan lupa, bila mana melaporkan terus tidak terpenuhi unsurnya, kita akan melaporkan kembali dan kita akan melaporkan kembali.